Hari ini saya akan mengajarkan tentang kata serapan. Ada yang tahu apa itu kata serapan? Ya, Abas. Serapan adalah saat kita makan di pagi hari. Bukan, Abas. Bukan sarapan. Tapi yang saya maksud adalah serapan. Iya, itu dia. Ada yang bisa bantu saya untuk menghapus papan tulis? Saya, Pak Budi. Terima kasih, Tyson. Silakan. Pak Budi, boleh saya bantu menghapus? Tentu saja, Kotaro. Tapi penghapusnya cuma ada satu. Tangan saya kosong. Sebentar lagi akan ada alat untuk menghapus tulisan di papan tulis. Bam, 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 bam. Wow. Amazing. Lo, ini bandana saya. Praktekan hipnotis Anda kepada orang yang terdekat. Bukan Tini. Dalam hitungan ketiga, Anda akan tertidur. Atau dua, tiga. Yes, berhasil. Sekarang, setiap mendengar saya, bukan Tini bilang, Sueb tampan. Iya, Sueb tampan. Yes. Sekarang, buatkan saya pecel lele. Don't be lama-lama. Sekarang. Iya, Sueb tampan. Akhirnya, berhasil juga hipnotis Aye. Begini. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup karena masih bisa banyak menyerap kata dari bahasa asing. Kita ambil contoh. Kata kelas diserap dari bahasa, iya Tyson? Pasti bahasa Inggris, Pak Budi. Dari kata kelas kan? Kurang tepat, Tyson. Kata kelas diserap dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Oh. Ada yang bisa memberikan contoh lainnya? Langsung ah, Lingling tahu ah. Lingling, silakan. Baso kabawana. Nah, ini loh dari bahasa Hokkien, Tionghoa. Kebetulan sekali, ho, di toko Lingling lagi ada promo. Lingling, kamu benar sekali. Tapi, nanti saja jualannya. Yang lainnya, ada yang bisa memberikan contoh? Miss Pala? Acar, Pak Budi? Pak Budi sedang bertanya, Miss Pala. Bukan mau minta acar. Terima kasih, Angelina. Tapi, kali ini, Mrs. Pala benar sekali. Acar diserap dari bahasa India. Kotaro, kita sedang belajar. Kenapa kamu malah main kartu? Saya sudah belajar surap, Pak Budi. Tapi tidak ketika jam pelajaran. Nanti sama teman saya, kamu bisa belajar sulap. Lingling, oh, sama Angelina, kami sih Pala sudah lihat teman Lausu. Kotaro, oh. Tidak ada apa-apanya dibanding dia, ho? Apa? Saya juga jago bermain surap. Saya akan kalahkan teman
Pak Budi. Kalau Kotaro kalah, jangan menangis ya. Ini kotak bisa keluar apa saja, apapun keinginanmu. Burika. Selamat sore. Ya, perkenalkan ini teman saya Denny Darko. Senang berkenalan dengan Anda. Terima kasih, tapi Ibu lagi gak apa-apa? Saya ini sebenarnya hanya lapar saja. Kebetulan Ibu gak perlu pergi kemana-mana, karena saya akan berikan sesuatu untuk Ibu dan Pak Budi. Naik, pelan-pelan. Tanpa saya pegang, lihat naik ke atas. Nah, tanpa saya pegang. Sekarang lihat baik-baik Ibu. Bayangkan Ibu menginginkan apa. Sekarang akan keluar sekarang. Keluar, keluar. Ada. Su-ep. Ayah di mana nih? Kok tiba-tiba ayah di sini? Jangan-jangan mimpi. Ini buat siapa? Coba. Nah, berarti ini benar. Buat Bika dan Pak Budi. Kamu benar, Angelina. Jadi bagaimana? Ibu Kantini, kenapa tidur berdiri? Oh, Mubas. Kirain Su-ep. Saya lagi pura-pura terhipnotis. Su-ep lagi belajar hipnotis. Terus dicobain deh ke saya. Oh begitu. Wih, Bu Kanti ini masih terhipnotis. Hipnotis itu apa? Sekarang tatap bandul ini. Dalam hitungan ketiga, Anda akan tertidur. 1, 2, 3. Yes, berhasil. Abbas, sekarang you gendong saya. Dan Angelina, nyuapin saya. Sekarang. Jadi gendong apa? Aduh, gagal nih, hipnotis aja. Su-ep tertipu.